perlahan engkau ku menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra, sallu ma'ana ma'ana ya hubbar. Assalamualaikum, Mbak. Permisi, boleh enggak numpang duduk di sini? Boleh. Enggak saya ganggu atau gimana ya? Nongkrong aja di sini atau gimana? Nongkrong atau lagi nungguin teman atau mau acara apa gitu? Kenapa? Mau bagi-bagi masker gratis? Alhamdulillah. Terus mana maskernya satu? Hah? Udah habis? Gak apa-apa. Tapi mohon maaf, boleh nggak saya apa? Niat saya itu mau duduk di sini untuk menghibur mbak-mbak gitu. Boleh? Boleh. Alhamdulillah kemarin saya dapat juara satu di ajang pencarian bakat. Namanya Cakra Idol, tahu nggak Cakra Idol tuh? Nggak tahu. Masa? Saya juara satunya loh. Nggak tahu. Mau dengar nggak suara mas saya gitu? Boleh. Boleh. Ini saya dengerin ya. Coba dengerin ya suara mas saya gitu ya nyanyi. Tapi boleh request lagu apa maunya gitu? Hah? Apa suka lagu apa gitu? Terserah. Iya. Boleh mulai? Tapi jangan ketawa ya. Saking bag. Oh iya ya. Boleh mulai ya? Perlahan engkau ku menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Bagus. Bagus ya. Lanjut ini ya. Oh ini salah satu lagu favorit saya nih. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini, hari ini akan ku sampaikan. Kenapa ketawa mbak ya? Saking bagusnya? Iya bagus. Oh, boleh ulang sekali lagi? Ya, boleh? Tapi mungkin mbaknya ini suka gak sama lagu-lagu ke Arab-Araban gitu? Lagu-lagu sejenis-jenis ke Arab-Araban gitu, suka gak? Suka? Suka sholawat apa gak? Suka. Ulang ya. Mungkin lupa baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi nastulil firdaus si ahlang wa la quwa ala naril jahil. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra, sallu ma'ana ma'ana ya hubbar. Fahuwa imadi yawmal ma'adi, Nabiyuna
Al-Mutar Hayyul Hadi. Nah, segitulah sebisa saya. Walaupun suara saya enggak bagus, tapi niat saya itu untuk apa, mengingatkan sesama lah gitu ya, biar enggak lupa dengan solawat gitu kan, kepada Nabi besar Muhammad, untuk melepas rindu lah kan, biar kita enggak lupa sama solawat ya. Mau ngomong, kalau boleh enggak kita apa, kenalan dulu gitu biar enak. Nama mbaknya siapa? Ratih. Siapa? Ratih. Ratih. Terus itunya? Siska. Siapa? Siska. 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 Terus sebelah? Okta. Siapa? Okta. Terus sebelah? Reni. Siapa? Reni. R. R. Reni. Reni. Tapi nyocoknya harus Mai ya. Harusnya itu nama mbak itu harus diganti dengan Mai gitu. Ya. Nyocoknya itu Mai gitu. Melok maksudnya. Ngomong-ngomong, mbak ini kuliah atau kerja atau gimana? Kuliah. Si kuliah? Di mana? Ada di salah satu kampus. Sebut aja, jangan takut. Nggak apa-apa, sebut aja apa namanya, kampusnya. Nggak apa, saya cari ke kampusnya. Apa nama kampusnya? Oh, AMM. Semester? Akhir? Kelihatan muka. Semester 7. Sama semua semester 7? Satu-satu jurusan? Hah? Beda. Jurusan apa aja ini yang ada di sini? Berempat ini? Akuntansi. Akuntansi. Terus yang itu, mbaknya itu? Apa? Manajemen. Cantik. Malu saya. Aduh. Tapi kok ada keturunan orang Jawa atau gimana mbaknya itu? Hah? Ada keturunan orang Jawa? Iya. Pantesan ya. Mirip orang Jawa maksudnya itu. Iya, mirip orang Jawa. Jawaban rindu doa aku maksudnya gitu. Boleh apa namanya? Satu selawat lagi enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Boleh ya? Bukan niat saya mau menyombongkan diri datang-datang ke sini enggak jelas lah gitu kan. Tapi untuk mengingatkan sesama aja biar enggak lupa dengan selawat gitu ya. Boleh. Innal habibal mustafa dhurafatin wa dhuwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamaja bil inal nilna bihi tulal mada nasran ala kullil ida nilna bihi tulal mada nasran ala kullil ida yasurruna ayyubtada birruhi minna wal muqal yasurruna tada birruhi minna wal muqal innal habibal mustafa dhurafatin wa dhuwafa. Nah, cuma segitulah bisa saya mbak. Ingat-ingat ya, harus apa, niat saya itu bukan untuk menyombongkan diri datang-datang enggak jelas ke sini, tapi niat saya itu kayak tadi yang saya bilang itu untuk mengingatkan sesama lah gitu biar enggak lupa. Dan juga saya sarankan untuk saya pribadi dan untuk mbak-mbaknya biar enggak lupa juga dengan baca Al-Qur'an ya. Minimal itu setiap hari satu halaman. Sesibuk apapun kita,
harus baca minimal tuh baca satu halaman ya per hari. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita ya bagi seorang muslimin dan muslim ya. Makasih atas waktunya ya. Tapi jangan marah dulu ya karena saya kadang-kadang enggak jelas lagi tuh ke sini. Nah, sekarang saya mau jujur lagi tuh. Jangan ngeliatin malu saya. Malu ya. Ya kayak Indomie Mbak ya, Mbak Reni ya. Reni namanya? Iya. Ya. Enggak ada bedanya sama Indomie Mbaknya itu. Iya, sama-sama selera aku gitu. Nah, saya sekarang tapi jangan marah dulu ya, saya soalnya saya mau jujur lah gitu. Tapi jangan marah ya. Boleh saya jujur gitu? Enggak. Saya mau jujur tapi jangan marah gitu ya. Nah, sebenarnya dari tadi itu saya bikin video lah gitu, Mbak. Video. Nah, video di YouTube gitu. Soalnya saya lagi belajar nge-YouTube lah gitu, Mbak. Tapi boleh enggak apa saya masukin videonya Mbak-mbak ini ke YouTube gitu? Boleh? Karena ada kamera di situ. Cantik banget. Malu saya dilihatin beneran. Aduh parah ini. Mohon maaf ya Mbak ya, Mbak Reni ya. Mbak Siska, siapa nama Siska tadi? Oh Siska. Mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Tapi ya, saya harus minta izin sama mamanya gitu. Harus minta izin dulu. Kalau belum ada izin untuk share video apa upload di YouTube itu nggak berani saya tanpa izin dari mbak-mbak berempat gitu. Nggak apa-apa saya share video ke YouTube, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih atas waktunya Mbak ya. Mbak. Ya. Assalamualaikum.